syuting drama Legend of Fei akhirnya selesai juga. Untuk menandai selesainya proses syuting yang sempat ditunda karena pandemi virus corona itu, Wang Yibo membagikan sebuah foto dan kutipan yang diambil dari novel Zhu Fei yang ditulis oleh Price. Perjalanannya panjang, mari bertemu suatu saat sudah selesai, tulisnya. Dia lalu membagikan kutipan dari novel Aku Berdoa Supaya Oleh Dinginnya Baja Dari Pedangmu, Kamu Akan Bisa Memotong Kegelapan Malam Untuk Melihat Cerahnya Siang Hari. Dalam drama itu, Wang Yibo memerankan Zi Hyun. Dia beradu akting dengan Zhao Liying yang memerankan Zhu Fei. Drama yang diangkat dari novel Zhu Fei karya Price ini mengisahkan tentang Zi Hyun dan Zhu Fei yang menghadapi kesulitan dan tantangan dalam menjadi para pahlawan legendaris dunia persilatan. Proses penggarapan drama ini sendiri dipenuhi berbagai rumor, mulai dari rumor Zhao Liying tidak puas terhadap adaptasi dan proses syuting drama itu, hingga sikap arogan Wang Yibo. Tentu saja namanya rumor, kita tidak tahu kebenarannya kecuali dikonfirmasi atau dibantah oleh pihak yang bersangkutan. Drama itu terdiri dari 50 episode dan dijadwalkan tayang pada tahun ini di Yunnan TV. Legend of Fei sendiri merupakan comebacknya Zhao Liying setelah vakum hampir 2 tahun usai menikah dan melahirkan. Tentu saja drama ini bakal sangat ditunggu oleh fans Zhao Liying, setidaknya cukup untuk mengobati rasa kecewa karena Princess Agent Season 2 tak kunjung ditayangkan.